Oke, selamat sore sahabat Duke TV. Di depan kita ini sudah ada Mas Hadi yang tadi main di kelas Lovebird Konslet dari season A sampai C. Wah, dahsyat. Hari ini memang Konslet Mania Kediri sangat luar biasa. Mas Hadi, apa kabar nih Mas Hadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi hari ini main di kelas apa aja? Konslet. Konslet. Ya. Oke, juara berapa nih? Juara A1. Wis. B2. Terus yang C satu lagi. Wih, mantap mantap. Berarti hari ini konslet sampai season C ya? Sampai C. Luar biasa. Alhamdulillah pesertanya lumayan rame. Lumayan rame ya. Gelaran pertama di Sumber Sirah. Sumber Sirah. Nah, tanggapan Mas Adi seperti apa nih dengan adanya wadah konslet yang ada di Sumber Sirah ini? Ya, semoga tambah guyup, tambah bisa ngerangkul lombok-lombok konslet yang lain, biar ada wadahnya sendiri, biar tambah rame gitu. Semoga kedepannya tambah bagus. Ya. Semoga kedepannya semakin bagus ya, semakin rame lagi juga ya. Nah, Mas Adi, rencana untuk di Kediri sendiri. Tadi kan kita udah ada pembahasan-pembahasan ya. Nah, rencananya ini ada latberan lagi hari apa nih Mas Adi? Untuk tadi kesepakatan itu hari Sabtu. Hari Sabtu ada lagi nih ya? Ada lagi khusus pegar, khusus labet konslet, vektor, sama labet umum. Wah, mantep. Nah, cara ngundangnya dong Mas Adi buat rekan-rekannya. Ya, untuk para kekek mania yang ingin ngelatih jagonya, monggo datang buktikan di gantangan Sumber Sirah sini. Di sini juga ada burung kualitas, juga ada tempatnya yang burung buat ngelatih burung, dan di sini tempatnya juga ada tempatnya wadahnya masing-masing. Kelas vektor ada sendiri, kelas konslet ada sendiri, kelas regulernya ada sendiri. Untuk kelas ardote ada juga ya? Ada ya. Bisa diikutin di reguler ya. Juga bisa diikutin di konslet. Gitu. Kalau vektor khusus burung gen. Kesepakatan di sini tadi kan khusus burung gen, nggak boleh mentil. Mm-hmm. Yang mentil nanti kan dikasih kelas sendiri di kelas umum. Kesepakatan teman-teman semua kan kayak gitu. Jadi kayak mania faktor-faktor, jangan takut sama burung yang mentil-mentil, udah ada wadahnya tersendiri. Mantap. Nah, untuk konslet pemula juga nggak usah ragu lah ya. Nggak usah ragu. Karena di sini latihan ya. Latihan. Tiket nggak mahal-mahal, cuma ABC 10 ribuan. Wih, yang penting mantap. Kumpul bareng, latih gaconya masing-masing. Mantap, mantap, mantap. Nah, Mas Adi sendiri, kalau dari lokasi Sumber Sirah sama lokasi rumah jauh nggak nih? Saya tanya. Ya, lumayan jauh. Lumayan jauh ya? Rumah di mana Mas Adi? Rumahnya di Perumahan Germo. Germo itu di Merican. Daerah Merican ya? Lumayan jauh ya? Lumayan. Nah, tapi dibela-belain ya? Setengah jaman lah. Satu jam setengah ya? Dibela-belain untuk latber ya? Yang penting kita udah ada wadah ya? Lah, bang. Ya. Nah, buat sahabat UK TV atau kekek mania di Kediri, ini Mas Adi aja jauh-jauh datang nih ya. Untuk yang ngopi bareng dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ayo, Sabtu besok kita ada lagi latber ya. Jam 11, naiknya TET jam 12. Silakan merapat. Nggak usah takut, burung konslet pemula ya Bang ya. Pasti nantinya juga burung kalian akan mewah. Benar ya Bang ya? Ya, benar. Oke, kata-kata untuk hari ini Bang. Yang penting tetap semangat, jangan kendor, jangan pernah patah semangat, sukses terus buat kekek mania Kediri. Kompak selalu. Sukses. Mantap. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya.